Ustaz Haji Menafti ada bu boleh nang ibadah haji fadilah orang haji libalian marak moga gulaban pancenan si hadir nengah di tok tempat bencelok hadir epanggil libalian sarang ajunan Allah amin Allahumma Ustaz Haji Menafti ada bu para pada bula man haji hajatan akda farbahu siapa orang si haji sekalian bi Gusti Kanjeng Nabi ada fardhu maka temenekan ida ka fardhuna maka temenekan ida ka wajib agama na wa man hajja thaniya mun pada orang haji itu kale e pada lemah bi Allah e pakku bi Gusti Kanjeng Nabi daya na rabbahu maka temen mana penyana daya na rabbahu ga ditu seakan-akan orang kah itu autang dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala kencer makin ibadah dan akhirat kencer makin ibadah dan akhirat di orang wa man hajja thalatha hijjatin harrama Allah sya'arahu wa basharahu 'ala an-nar mun bada orang haji telu kali bada orang haji telu kali seumur seodik epaku bi Gusti Kanjeng Nabi ibada ramah bi Allah harramallahu sya'arahu wa basharahu 'ala an-nar maka ngaramah ki pasti Allah Subhanahu wa taala sya'arahu obo manusia kala obo areng wa basharahu ban koleng areng haram apa namanya mana kanggu masuk ke neraka obo ban koleng haram ki bi ajunan Allah ekelok dak apa yang neraka malamu kepada golongan panjenengan amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم افتح علي حكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه وعلومكم في الدين والدنيا والآخرة آمين إخوان بحث حجي semakin pembahasan dan gulung untuk dari ulina kekhon Abdullah Khan kekhon semakin utur karena kesibukan semakin dapat dekat mana penyamana tentang haji haji gak dintok mana penderitaan haji gak dintok secara bahasana engki gak dintok makna al-qas para pangkos artena asacce para papi saus gulaban pancendangan sacce gulaban pancendangan apa namanya mana sac haji eki gak dito amakna al-qas amakna sacce amma syar'an syar'an gak dito dari para penyamara ilmu fakena eki gak dito qasdul baitil haram lin nusuk para asacce entara dak baitullah entara dak baitil haram kangku alaksana akim ibadah-ibadah siapa yang perintah sareng ajuran Allah Subhanahu wa taala kadinto segoja haji haji kadinto para pengelila bebas wajib akim dak gestaja dari Islam bada pertitahan antara wajib wajib dan wajib haji dengan ditanggulah berpancen dengan sebagai umat Islam amma wajib gak ditok wajib hakim dek sederhana rek Islam tanpa pandang bulu baik saya miskin saya fakir saya soki
sanajana kahdito iwajibakin pejeng lemak wotoh ekan ditegul berpancen dengan sebagai orang Islam. Amma haji eki kahdito wajib dekat orang Islam semampu secara finansial. Kulaban pancenangan yang diobong lebih dari engona keluarga berdak dikejukan sehat secara tetap lokek sakian serta keamanan jalan dari matur deka Mekah tantun kulaban pancenangan enya takakin sebagai orang siampun kelar untuk manggia memenuhi panggilan ekon anjunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilan Al-Qur'an walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kadito dalil anapun dari segi hadis anjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun hanya takakin timen siwaya takin sarang Imam Bukhari terjukkanan sarang Imam Muslim buniyan Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Cendengakin egagabai ebentuk agama Islam atas lima. Sepertama eki gadintuk syahadati an la ilaha illallah anyak seen bahwa tanda pangeran selain Allah benanyak seen bahwa ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paneka kun pakona Allah utus pangeran wa iqamissalah ben alaksanakin salat wa ita izzakah ben abri zakat wa hajjil baiti ben haji baitullah wa shaumi ramadan ben apasa nang bulan ramadan. Neka dalil bahwa rek Islam ewajibakin sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala bagi semampu bagi sekelar secara perjalanan secara dunia sanggup dan semacam dan kula ban pancenan melandi syarat tersebut maka lo kena punten wajib alaksanakin ibadah haji malarmu ketep ka saja amin Allahumma mustaqan jangan nanti ada apa ayuhan nas qad furidu alaikumul hajju fahujju manusia teman fardhu akin wajib akin atas timin kabdi para pahaji fahujju maka laksanakin ibadah haji kaki kabdi faqala rajulun maka neng oneng sampun Gusti Kanjeng Nabi ada buah ketika itu benar yang laki matur ke Gusti Kanjeng Nabi pada apa matura akulla amin ya Rasulullah pada apa wajib pagi tiap tahun ibadah haji tak dintok Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi fasa kata hatta kola hal salasan maka Gusti Kanjeng Nabi nangeneng lo langsung aja wabdaka para penyamanan deka pematurah pertanyaan sahabat gak dinto sampai sahabat katanya kalau kali aku lah amin ya Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi pak pun nangeneng Gusti Kanjeng Nabi wajib pagi tiap tahun apa punten pakun Gusti Kanjeng Nabi lo aja wab sang la oleh kalau kali Gusti Kanjeng Nabi pak aja wab lau kuntu na'am lau jabat cek sake angko aja wab iya lau jabat maka yang wajib haji maka yang wajib ibadah haji gak dinto sementara walam mastatokun kang kita kira kelar kapi mon ibadah haji gak dinto wajib makin tiap-tiap tahun tigulaban pancenan seumur sewondi cuma wajib dak tanggulaban pancenan alaksana haji ibadah haji sekalian melana dari gak dinto para bapak para ibu dan teretan
walaupun pancenangan panapanyamana pustaka jinnah tiada tebu boleh nang ibadah haji fadilat orang haji libadian malak moga walaupun pancenangan si hadir nengah di tempat bencelok hadir epang gila libadian serang ajunan Allah amin Allahumma pustaka jinnah tiada tebu para pada bura man hajj hajjatan akda farbahu. Siapa orang yang haji sekalian bi kusteka jinnabi akda farbahu, maka teman nekkan idaka fardona, maka teman nekkan idaka wajib agamana. Wa man hajj thaniya, man pada orang yang haji dukale ibada demma bi Allah ibaku bi kusteka jinnabi daya na rabbahu, maka teman mana penyana daya na rabbahu gak itu seakan-akan orang gak itu autang dekat anjuran Allah subhanahu wa ta'ala kencil makin ibintan akhirat, kencil makin ibintan akhirat di orang. Wa man hajja thalatha hijajin harramallahu sya'arahu wa basharahu ala nar, man pada orang haji telah kalih orang haji telah kalih seumur seoding epaku bi gusti kanjeng Nabi ibadah ramah bi Allah haramallahu sya'arahu wa basharahu ala nar, maka haramah kibasih Allah subhanahu wa ta'ala sya'arahu obong manusia gila obong orang wa basharahu bengkoleng orang haram apa-apanya mana kangkui masuk ke neraka. Oh, bukan golek haramaki bi ajunan Allah. Kalau ada ke apa yang neraka, malah mau ke tempat ada kulakan pancenengan. Amin Allahumma. Allah subhanahu wa ta'ala sampun awal jipakin dak malaikat Jibril untuk abangun Ka'bah. Ka'bah gak itu bangun pangsa penapan kali awal mulana bangun sarang malaikat. Ternyata tinggal Nabi Adam Eva Toron, Nabi Adam abangun Ka'bah boleh renovasi bagangkan sampai demak dak zaman Nabi Ibrahim di ajunan Allah perintah sehingga demak neng tafsira Ibnu Katsir ijelasakin ependak dari hadis ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruya annahu lamma faragha Ibrahim alaihi salam min bina'il baitil haram cerita akin ini riwayat akin songkuna kalakuan samangsana totop samangsana saampuna lastareh Nabi Ibrahim alaihi salam minal bait min bina'il baitil haram dari abangun baitul haram Ka'bah al-musharrafah amarahu Allah ta'ala ayyunada finnas bilhajj, maka makon dengan Nabi Ibrahim basir anjunan Allah subhanahu wa ta'ala makon panapa ma ayyunada finnas bilhajj seruakin Ibrahim ari setia manusia wajibaki biksengko untuk alaksanaki ibadah haji. Qala ta'ala nang Al-Quran wa adzim finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq, sampun ajunan Allah hanya ta'akina ketika dinto bi Nabi Ibrahim kita nyakin ya roh wa ma yablughu sawti pangeran pancenan bakon menyeru dak kesengajan rasah napa pak suara kula dak ke kuping manusia pada pak sementara kula enggak dinto apes maku kula aduwa te suara kula nak kira-kira ini ke segala penjuru alam kak dito. Qala ta'ala jawab Allah alaikan nida wa alayyal balal, kakim engkau ki wajib hakim menyerukan engkau sebeda pada hatina manusia, engkau sebeda pada hatina makhluk kakim kau lengoca ayo kakim setia hari setia haji wajib hakim di ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sampun berteguran akan tiga ditok badana tantretan. Maka Nabi Ibrahim kak dinto fasu'ida Ibrahim ala jabali sofa, maka Nabi Ibrahim kak dinto ongke dekat jabal sofa
kadi tok iki khilaf kendang disebut nang Ibnu Katsir sebagian riwayat ada pulau ka ada jabal Sa'dah ada jabal Safa tapi nang Hajar Aswad sampai ruwah Nabi Ibrahim dari sebagian riwayat bani nang jabal Safa tapi nang Ka'bah nang jabal Qubais. Nang jabal Qubais tambah ada jabal Qubais sampai semakin ada di hotel di pemerintah Saudi. Nabi Ibrahim sampona ongka dak Jabal Safa, ongka dak Gunung Safa, Bukit Safa. Para pada gunaya ayuhan nas, innallaha qad kataba alaikum an tahujju hadzal baita liyuthibakumul jannah wa yujirakum minan nar. Manusia kapi seongkun ajunan Allah ongku-ongku awajibahakin atas kaki kapi anta hujju hadal bait dan ta'arab alaksanaki ibadah haji kaki dak baitullah arab pada awajibahakin dak kaki liusibakumul jannah sopajak kaki paki ibadah ibrit suarga bi ajunan Allah wa yujirakum minan nar ban sopajak ibadah selamat kaki dari apa yang neraka. Sampun ajunan Nabi Ibrahim berseru ngolok dak tanggulaban panjenengan dak kabaros sakabbi bahkan ibda rama ba fasami'ahu ma bainas sama'i wal ard maka ngeding kapiloh makhluk dak keseruan Nabi Ibrahim gela sampai kaju ban betoh sampai jin ban manusia pada ngeding kapi wa ajabahu bit talbiyah ban ajawab dak kapanggil Nabi Ibrahim ban ajawab pasira manusia dak kapanggil Ibrahim Nabi Ibrahim bit talbiyah kala ban talbiyah ajawab kapi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak saja wan yang cuma merasa sebenarnya nuntunnya terpanggil itu tapi dak rama ajawab fa sami'ahu ma bainas sama'i wal ard hatta fi aslabil aba wa alhaq wa arhamil ummahat sampai manusia gak itu sebelum lahirakin dan teretan benung alam sulbi benung alam pukong ada yang sepua pula berpan cendangan benung alam pukong tulang sulbi dan Nabi Adam warhamil ummahan bahkan benekin jomah manusia si odi itu pun gak itu melolos si ajawab bahkan sampai nak kanak berjik sepeda dalam tabu mumbun bahkan manusia sekilo ilah irakin segi badan alam sulbi kak dintok badan ngeding kapi dan teretan namun saya ngeding kak dintok bagi dua golongan si pertama aja wab dah terpanggil Nabi Ibrahim golongan si nomor dua ngeding kelo aja wab dah terpanggil Nabi Ibrahim faman labba marratan fasaya hujju marratan siapa orang saya jawab seruna Nabi Ibrahim kelaban talbiya sekalian maka pakik tinggal badan yang tunyam biajunan Allah yang beri rezeki untuk alaksanaki ibadah haji sekalian wa man labba marrataini fasaya hujju marratain siapa orang pasirah orang saya jawab dak seruna Nabi Ibrahim dukale edukale akin saya jawab labbaik Allahumma labbaik dukale maka pakik nang odik nang alam dunia bi ajunan Allah fa saya unju marrataini bekan e pelaksana akina e patakka'a untuk alaksana ibadah haji dugali wa man labba aktsara min dalik fa sawfa yahujju kadalik ban sepasera orang se ajawab lebih banyak dari kak disebut ajawab telur, empat, lima, enam, peto, balu sampai lebar dia pasal upaya pun juga dalik maka bekal haji apa sirah orang kak dito makin tinggal badan dan tunya sesuai kalaban berempat kali tengku laban pancendangan saya jawab dan keserunan Nabi Ibrahim malah mau ketengku laban pancendangan ketika orang silih badan ajawab serunan Nabi Ibrahim sekeku laban pancendangan ibadian makdab Mekah Madinah amin Allahumma kak dito mana-mana kewajiban awal mula nak wajibakin manusia untuk alaksanaan ibadah haji. Haji gak itu benar pun cuma wajibakin dek umat Muhammad malolo. Tapi saja apara ambil buat umat dek gak
ditok mesti andi hukum wajib akid dekat ibadah haji, dekat ibadah haji. Melan tabunak Ibnu Hajar, melan tabunak Imam Mawardi dan salah satu si era al-hajj fardun wa kadzalika al-umrah ala sahih bin darahi marrah. Haji ka dito arba'atin ka fardun wa kadzalika al-umrah wa kadzalika al-umrah dan sebagaimana juga ibadah umrah ala sahih atas qaul sahih bintarohi marroh kelaban para penyamana bintarohi gak dito oleh eda tundaran tertan. Yang penting kilo ajal kilo dapat dak tu dak tenggu leban pancendaran gak dito kian di kewajiban tenggu leban pancendaran untuk alaksanakan ibadah haji. Ibadah haji gak dito oleh etunda pelaksanaan na dari tahun pertama orang gak dito masalah tahun 2000 tahun 2015 orang gak ditok mampu secara ekonomi bisa alaksanak ibadah haji kana lasoki bisa kinaki bisa abri nafaka dak ke keluarga dak ke orang si wajib nafaka bini ban anak segi kene pon lebih dari gak ditok pak itu ndak ni kalau arah patretan. Yang penting kilo mati, yang penting kilo apa namanya mana kilo kilo mati, kak dito kenging itu nda. Lah lamun tantretan oleh itu nda, ternyata pas miskin ngabudin lo sohibone, eh kepakunan di ketangkungan, ya juna Allah Subhanahu Wa Taala untuk alaksanaan kil ibadah haji, tetapi haji. Engki garito mun haji nagele panapanya mana haji garito oleh elaksana kita tunda tapi pada empat perkara garito wajib tulih haji oleh da tunda bila engki garito ibil andi utang haji seelakone nang tahun pertama. Ternyata haji napa enggak nang tahun pertama bedore nang haji ternyata tebang haji nang tahun bibering haji nol apa sampurna haji nol apa totok maka hukum haji nang tahun enggak ditok losa leh nang tahun sebekal datang wajib tulia haji. Nomor dua anak teh kok lagi mun waras tang kering ria kok mun sehat kok mau mampu wajib dak sengko haji. Dan ini wajib nang tahun gak itu wajib tulia haji. Nomor telok tantretan wajib tulia haji. Ibil sekiran gele ngebe teren mon gele eda tunda untuk mangkat alaksanakan ibadah haji. Takut engkau lagi pompong ki ngode. Are engkau gabu dina engkau reambi penyakit. Kok lagi montonang penyakit takut jansaran ah. Ayo kok haji setia, engkau wajib tulia haji. Monor yang kelak ngebaterin dan ngebaterin TV, takut ambil penyakit. Ternyata panapanya tahun datang pahit apa penyakit ongku. Nika tahun sini bering wajib haji, tuli. Nomor empat, engkau baterin takut ma, takut mati nak. Engkau ya umur satu umur nampaknya umur sembilan tahun nak yang kau dah tambuan lagi nak kau mak kata setia ya dan ini kau wajib tuli anak pun itu dah lagu tahun datang ibu tahun datang ane kalau oleh kau jangan ane kau tapi mohon haji dah tunda jadi dalam perkara sempat gak dito haram tu saraja. Tu saraja ekan di orang sida tunda ngenteng akib edal beribadah haji berumroh. Kena beringat dito pada fadilah seekor leg sangat banyak ekan di gula berpancendalan. Pana pekencer orang haji berumroh gak dito al umroh ilal umroti al umrohu ilal umroti kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah situ ada ke situ yang agak dito menangka kefaroh pengosok dosa antara haji antara umrah sedua
Di ulangan panjenengan umroh semangkem, pak umroh tahun datang ni kepada penghalang penghapus dosa yang tanda umroh sedua. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji saya mabrur, haji saya terima. Kak Rinto lo ibadah papan apa saran ajunan Allah kecuali sepaling pantas ibadah suarga malah mau ke kuleban pancendangan termasuk orang yang saya sebut amin Allahumma mesti kajian Nabi ada bu tabi'u bainal haji wal umroh fa innal mutaba'ata bainahuma tamfil faqra wal dunuba kama yamfil kiru khabath al-hadidi. Tabi'u bainal haji wal umroh nyambung pancendangan sedaya di antara haji wal umroh fa innal mutaba'ata bainahuma maka seungkuna sambungan di antara sedua nyambung lagi haji wal umroh ke adinto tamfil faqara iki ke adinto panapanya mana ngosok dak kakak miskinan. Walaupun pancendangan menterosokia salah simptom saat apanya mana carana nyambung umroh dan haji nyambung haji dan umroh nega eka soki ate eka soki tunya lo eka miskin lo eka fakir bencukan ngosok wadunu baban ngosok dak ketusah eka osok tusah ban ajunan Allah baik tusah segini tusah seraja tusah raja kak ini kok pada dua pada saya hubungan dengan Allah pada saya hubungan dengan manusia lah dia pun ulama saya kosong tidak dintok itu saraja saya mohon langsung hubungan dengan Allah anak pun itu saraja saya ampun saya hubungan dengan manusia ngecok kenapa nyaman alat-alat sabana orang dan semacam ini kalau esapura dengan sebagian pendapat tetap esapura biajunan Allah mohon ulaman pancendangan haji ternyata haji dan kuleban pancenan epa mabrur sareng ajunan Allah esapora tu sasegene esapora tu saseraja baik sa hubungan de manusia atau sa hubungan de Allah sateje esapora kapti ya namung wajib babali sape gele sekejo kentu sene kosong amma motor sepeda na oreng toman ngala sepeda na oreng toman ngala pesina berenga ka dinto lo ke esapora bi ajunan Allah ma kula sojuna na matos tahun makulah telah kes-kes kepada lo esapora bi ajunan Allah kecuali kutu babali pese ban panapa seepon tur sarang orang gak dinto panapa maksudnya mek sana ke kiai dia pun tu sah sehingga hubungan gak menosa baik tu sah sehingga hubungan dengan Allah esapora sehingga jadi gak mek ibadah mabali tu sana kuasa keng tanggung jawab apa ki pakun bi ajunan Allah panapanya mana bekal etanya agina namba Allah subhanahu namba Gusti Kanjeng Nabi toman namanya mana cenggeng dan sayyidina Muhammad lemalem pengajar yang wadhan maka Gusti Kanjeng Nabi ada budak sayyidina Muhammad ya Muhammad oneng kakeya manil muflis sahabu oneng resi bangkrut maka nak sayyidina Muhammad jawab eki oreng se bangkrut ke Kanjeng Nabi orang sedang ditunya, orang sedang diobong, orang sedang di napanya mana keperluan, naik ke si orang bangkrut, benejia muat, orang si bangkrut gak dinto, dahulu Gusti Kanjeng Nabi, orang si andi amal ibadah banyak, pejaga banyak, sekedar ganteng, ibadah-ibadah selain ganteng, dikira mantap, tapi nak akhirat pagi, ibadah pejaga gak dinto, bagi orang lain. Mohon kula ban pancenan napa hasad ban semacam nika pakai bekal hati orang muflis tabun ajunan Rasulullah ting dai sidang bi ajunan Allah ting dai tempeng ban para malaikat amal ibadahna belum ternyata belum amal ibadahna akhirnya punya orang esi segi terkat rintok awan tuan ke Allah matur ke pangeran-pangeran kula minta keadilan ya Allah cending penayaan cending penepaan kita suara orang gak dinto kula minta pertanggung jawaban nega lambek maringin aku lah nega lambek maringin tengki ku lah nega lambek tuman ngalak dunia ku lah nega lambek tuman ngalak ahli atau warisan tengku lah semangkin ku lah nuntut maka biajunan Allah ya bahwa bajar
Apa kau bi orang si hasad gak dintok siapa kalah? Kau dah habatin dunia ya Rob. Aduh, perkara. Apa jadi bi? Napa ada pesen semakin dunia lalu ba? Belajar bi aman bagus sekali. Semua belajar beraman bagus ibadah si atawanan, belajar si atawanan. Wilin si anak penyaman seselan cengai ke wilin. Apa jadi kau ada? Ternyata apa? Napa aman orang gak ditok kilo, bahkan benar orang boleh mentekak pertanggung jawaban ke Allah. Pengira kan boleh minta keadilan ya Allah. Orang yang kelambak teman nak nyakai gula, orang yang kelambak teman nganyaja gula, orang yang kelambak teman dengki bangsa dan gula. Semakin gula minta pertanggung jawaban cepun pancinan agar cemaha adil. Tore tanpa hati keadilan anjunan ibu abis orang yang nuntut. Maka bi abik bi anjunan Allah belajar. Orang kak itu pada abad itu dia malus soalnya pangeran ya Rob, pangeran tak ada semakin tunjuk lah ada pesel ada amal soleh amal bagus sekolah lah ada tapi bagi orang hebat kami anjunan Allah mana ada amal bagus sekali tusan orang itu panggung kaki. Nek sik kanca orang muflis, menen diga ditok kering golongan panjenengan ngastepe, cek sampai hasad, cek sampai dengki, cek sampai namanya mana dolim de orang lain, orang dolim orang lain, kan ditok pakai pertanggung jawab bekal raja, sik kanca orang bangkrut nang akhirat marangmo kepada selamat. Amin Allahumma. Abali de pembahasan boleh haji semabrur gak ditok di ajunan Allah, ebri swarga. Serta jenak amal tu, serta jenak kelakuan cubang tu sana gak dito. Ya sabar berhadunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sekene seraja se hubungan dengan Allah atau se hubungan dengan merasa serta jenak pada sabar orang tapi namun se ampun lah nanaan se ampun lah tentangin orang pakun wajib baba di tangan beretan. Melan dari gak dito Gusti Kanjeng Nabi ada bu hujju. Fa innal hajja yaghsilu dhunuba kama yaghsilu al-ma'a ad-darana. Haji kaki kapi aneka khitab de goreng sekelar. Fa innal hajja yaghsilu dhunuba kama yaghsilu al-ma'a ad-darana. Songkur haji gak ditok bisa ngosok mabersih de dosa. Sekak di maain gak ditok bisa mabersih de kotoran. Aing kotoran mesiram di aing gak ditok bersih. Dan ini gak juga boleh benar-benar pancenangan. Mana haji ternyata haji boleh benar pancenangan. Every haji si mabrur sarang ajunan Allah. Maka tentu boleh benar pancenangan. Abel tidak ngamatur. Abel dari Mekah dek kampung kan boleh benar pancenangan. Kayau mawala dek huumu pada ben orang peji. Seloknya berdosa, seada dosa nak melangkah kepada kita bersama. Amin Allahumma. Dapun ajunan Rasulullah dan hadis lain, kadito kula mundur di kitabnya mana fikrul ibadat li ahli bidayati minat talibin wal talibat. Neka ikandi al-imam al-allamah al-faqih al-habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Nego kita tu Habib Hussein semakin berenung Medina. Malam mau kita gulakan panjenengan oleh Allah. Karena amin Allahumma. Dan gula tu man ngaji langsung dekat pengarang kita tak dito. Larmo ke aman faat. Innal hajja hina yakhruju min baitihi lam yakhdu khatwatan illa kataballahu lahu biha hasana wa haqqu anhu biha khati'atan. Seampun haji gak dito, hina yakhruju min baitihi. Ina laikana keluar pasal orang saya haji. Mangkat maksud min baitihi dari rumah. Pada orang haji ternyata seampun keluar di bangla rumah, lam yakhtu khutwatan illa kataballahu lahu biha hasanah. Tak tingkat pasal orang dak situng tingkaan kecuali panapanya mana kata wallahu lahu biha hasana kecuali noles pasir Allah lahu de orang gak ditok biha sabab pengkana gele hasana tanda ke situng ke bagusan situng pengkana gele situng ke
Pun pah berempat ingkak boleh dari matur de napanya mana de Mekah lantretan. Berempat ingkak boleh berpancendangan. Oh semakin kuat ingkak kiai. Semakin numpak mobil, numpak pesawat terbang. Dapun ulama gelindingan mobil kak itu situng gelindingan, situng potran, situng kebagusan. Wahatto anhu biha khati'a ban masuk an pasera Allah anhu dari orang gelap biha sabab tengkaan khati ada kecubaan ikhwasok di Allah subhanahu wa ta'ala pertengka every kejaran situ tengka boleh pertengka boleh ngosok tak ketusan faidha wakafu bi'arafah maka semaksian ada apa orang gelap di arfa wukuf ampun di arfa bahallahu bihim malaikatahu maka apakah akibat serang anjunan Allah bihim de orang yang haji gelap malaikatahu de para malaikat Allah yaqul Allah subhanahu wa ta'ala adabu unduru ila ibadi atauni thumsan hubra mereka cilling kapipi kaki kapiro aru tangko nosa aru tangko bula jangan aja senyari tunya jangan aja senyari arta tunya nagele halal arta nagele ganteng eke untuk ngadep dek sengko neng arfaria atau ni suksan hubro atau ni suksan gak itu datang dari tempat-tempat sejauh dari tempat-tempat penjuru dunia datang untuk apa mubat-ban sengkok dakuna Allah subhanahu wa ta'ala ushidukum anni saksian malaikat ya engkau akan punya persaksian dak kaki kapi anni songkula badan kaula ghafartu nyeporah ampun nyeporah badan kaula tunubahum dak orang si alak sanak ibadah haji wa in kanat ada taqatris sama pan senajan gelap badah tu sana orang gak ditok sapi tu ngacap jawab hujan ditok ngacap jawab hujan aku dalam mon paci lelok kira masuk lok kira dek lok kira nah apa ya coba angin mon berhujan sampean PLN hujan dikecap cep bintang di sampean nega bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala la ala ko manus ala ala ko tu saraja kor gelem ahji kalaban ada ikhlas bingko haji nabri haji mabrur tu sana sebab lambang bingko esapor ah senajan gelak tu sana lebih banyak dari cap-capa ojan waram li alijin lebih banyak dari panapanya mana abu sebab ada padang pasir itu ngabu sebadang pasir kalau itu berdiri nanti kebi sampai lo mampu nika nang padang pasir bitong perampu nika bi ajunan Allah eko sokatu sana sana cian penyahan ben abu sebadan padang pasir wa idha roma jimaro lam yadri ahadun malahu hatta yatawaffahu Allah ta'ala yawmal qiyamah ben esaman sana nampu pasir orang yang tidak ada ke jumroh jumroh kan itu ada telok ada jumroh ula jumroh usto jumroh akobah jumrohul ula dari jumrohul ula dan jumrohul usto neka jarang 115 meter malu tak kelerok neka dari jarak dari jumrohul ula dan jumrohul usto neka 115 meter jarak dari jumrohul usto dan jumrohul akobah neka jarang 150 meter sampun orang telah nambu dekat jumratul aqabah nambu dekat jumrah ibadah remah bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala engki gak dinto panapanya mana wa lam yadri ahadun malahu tak ne ngalen pasera orang dekat jerah orang tak ne ngalen pasera situng orang malahu dekat panapanya mana kenceran malahu kan itu amanah kenceran enggak dito hatta yatawaffahu Allah taala yaumal qiyamah sampai mamati pasira anjunan Allah dan orang saji kada yaumal qiyamah bingkol wala gabal kenceran bingkol ibat awal ki nang hari kiamat kencer orang saji kada wa idza halaqa syahruhu batakala kada akun teng nang omong orang tahallul falahu bi kulli syahratin saqatun min ra'sihi nurun yaumal qiyamah
sintung ogu iblis sintung cahaya di ajunan Allah. Mohon pahit mengundur. Masalah orang sahaja dengan teretan. Neka melana orang akun dul gak ditok makro kecuali kecuali pada situng tempat paling bagus akun dul engki gak ditok ketika aku dengan pancenangan tahallul tahallul gak ditok nyokor obu pada kaca kula kaca kula nang Mekah abang helang orang agen sampai ulu ulu kejang saya. Anak ya anak sampai bulu kecil saya keren, dengan tang bulu kecil obu khusus o khusus obu. Bila gunakan panjenengan hukum akun dul itu hukuma makro lupate bagus kecuali pada nasi anak kandangan. Bila gunakan panjenengan ada halun, bila ada halun tak itu si paling bagus yang nanti reng laki kemarin ini lo. Napa nyamana lo sunat akun dul sorole kunteng sekadar. Anapun pula dengan pancenan yang lagi mereka pakon senang akundul wa idha kata akhirat Allah fihi bin baiti kharja min dunubihi kayawma waladadhu ummuh sampunlah tawatuh pasir orang kedek dari tawaf orang sampunlah setara untuk alaksanak ibadah haji kharja min dunubihi kayawmi waladadhu ummuh maka keluar dari tusan orang kedek kayawmi waladadhu ummuh kata-kata orang gak ditok kipuno keluar dari rahim ibuna kalau benar arte orang gak ditok malah keluar dari rahim tabung ibuna lo abang tatu lo abang tatu sah mulai dari muka mulai dari Madinah dapat ngamat hurang kula ben pancenan padah ben peji mana apa maksudnya pada ben peji engki gak ditok ada tu sana sama sekali alarmo ketan kula ben pancenan. Ibadah dia, ibadah kahajat tunya akhirat bisa laksanaki ibadah haji. Amin Allahumma. Dengan terika itu dan terenaan boleh berpancenangan montero teka ahajat entara ke Mekah Madinah yang tidak itu pahli nolong ke orang lain pahli nolong ke orang lain orang nolongan orang lain tidak itu mesti tolong berhajunan Allah. Benar-benar kena minta tolong sampai yang tidak ada sampai yang tidak ada cek-cek benar nolong lain nak mungkin oh dia re mungkin oh dia abak re cek benar nolong benar pasro cek nolong lain dari yang penting nolong orang lain dari yang penting orang nolong orang lain kan oh tolong menolong kan itu pakai kia fungsi dengan akhirat tolong menolong fungsi dengan akhirat. Orang nolong orang lain gak itu bi ajunan Allah kenceng apa ke hajat panah apa hajat itu seikat terwain sampian terwada Mekah sampian terwada Nekah sampian terwada Nekah lapa banyak nolong orang lain jengki dengki ke orang lain neka kadang bi ajunan Allah apa teka hajat mon kilo teka bi ajunan Allah kilo apa mati baru makin mula teka bi ajunan Allah baru bila apa seitu orang gak itu. Bila diri gak dintok, tolong menolong ki ala kok berlaku neng akhirat. Amma bulan panjenengan abajeng. Ketika mati, boleh sampai ada lo wajib abajeng. Atikir awi rimpa sazakat, setelah jenak gak dintok cuma berlaku neng dunia. Anak pun neng akhirat tantretan. Bada orang ternyata neng dunia lambek bajeng orang orang. Neka makin orang minta teruk dia boleh. Terus minta awal dia boleh bik dek keajunan Allah. Ya Allah bani aki boleh dan gula-gula terus apa je. Lo bisa. Lo bisa kaki adi boleh. Bingkok kakinya pamati. Oh mendek ni kamu apa je kena kak dintok ngerak. Apa je kena mahsyar ya Allah. Bik kustik adi nabi bik ajunan Allah lo ye kini. Mereka berjeng pak lo fungsi na akhirat. Orang kurang berjeng na akhirat. Orang kurang berjeng tentunya. Di ajunan Allah lebih bagi apa jangan akhirat orang orang zakat orang orang pikir orang orang amal-amal ibadah selain mereka di ajunan Allah lebih bagi puncak ketika aku lebih panjenengan situ anak pun tolong menolong mereka tantretan bisa afungsi dengan akhirat tolong menolong dengan akhirat gak itu baca syafaat syafaat syafaatul utama engki gak dintok syafaat ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dak umat tidak tenggulaban pancenangan saja melaku kepada oleh syafaat ajunan Rasulullah amin Allahumma pada syafaat kiai dak santri nah pada santri dak kiai nah pada syafaat bapak dak bapak dak empu pada syafaat panapanya mana anak dak emak pada syafaat beren dak beren ni kebunnya syafaat tretan. Ceritakan kini hadis selanjut, hadis berhadis selanjut. Kak Linto orang mohon amal ibadah lebih banyak itu pun amal cuba. Nego mesti masuk suara. Malam mau ke tempat ada kulaban pancenan saja. Amin Allahumma. Pada orang amal maksiat lebih banyak itu pun amal berusaha. Nika pun tidak imbang, maka tantona dan neraka dan taburan boleh mulai seorang. Pada orang pak amal ibadah dan amal bagus, amal bagus pada amal cuba pada amal cuba sekian persen, amal ibadah sekian persen. Doa ada amal ibadah nika pada rumah ya Allah, nika bi pengiran tahan. Esabek nengkendangannya mana jebat araf. Kendengan jebal akraf kabinto yang tarana mana penyamani antara suara ke neraka suara ke atas neraka ibama jebal akraf kabinto berdengar tengah epa kuwa ben orang kabinto si aman bagus aman ketika gila asidang dapat deka isan dapat deka tempengan bi malaikat etempeng bahkan dengan riwayat selain malaikatnya sampai menggeleng-gelengkan kepala. Aduh, isabar kamu orang ni, jadi orang ni segelar amal bagus lebih banyak, gelar pada amal cuba lebih. Ayah pada ni bukan mau orang ni. Akhirnya berdesuara sama renta anjuran malaikat yang ditutup seluruh sabuk dan jabal akraf. Tahan pak, penjara pada dengan penjara jabal akraf ni aman. Aduh, pala ngabuk ni kocang orang si kepada amalan. Kalau bisa masuk surga, apa sekongku dia ya ibu? Tapi untuk kan boleh kalau bisa masuk neraka. Ngatanya lah ajilin ke atas, orang gak rintok sengsara pak. Lu esek sebi pengirahan kita, ha? Epa lapar di adunan Allah. Ibu ntawan itu api hukum. Neng jebala araf. Akhirnya si tombak baru pergi di pengirahan. Bi pangeran bodo suara turun dek mana segak itu kaki terlalu masuk suara kaya engki pangeran ya lo bisa tangga basket menterlalu masuk suara ke kaki amal bagus sebetulnya lebih banyak di amal cuba sementara amal cuba kaki pada amal bagus sepada lo bisa loh pangeran mudah deh kekul pada lo makin ini gak orang berpula beri suara ke kopi tengku lagi lagi untuk pangeran. Akhirnya di pangeran irung pergi umur daya kaki terus masuk asal kongku engki kaki terus masuk asal kayu balik boleh teman salah balik minta amal bagus kaki lah akhirnya balik bang orang gak ditok turun di tanah masyar resa harian empu bu pada di kaki bu kok minta amal bagus era apa bu ya kok di pangeran kita hantu malah ngambil lo bisa masuk surga bu. Akhir orang gak ditok pak atau mau menempuh ya kok menempuh aduh nah kaki minta amal bagus ini nak kengkuk wah orang kapan benak nyengkel kaki nak kaki tangan anak ya lampu ibunya masih dia kaki benak tangan anak kaki tangan ngosok nyengkel ya wah lah ini pala kembuk nih kok biar dirumah kok nih mati abek ya lo bisa masuk suarga. Akhirnya seharian pak, bapak orang gak lingkup. Seharian bapak jarak dari lingkup ke bapak nih aku setahun. Akhirnya temui bapak, lepunga orang gak lingkup. Ngaruh kolai beri, aduh pak, ya anak pak. Kok minta kaki pak, maksudnya kok minta amal bagus situng. Bajanya abangnya pak, kok minta situng. Epa kuwa ben bapak jawab pada lingkup. Kaki minta amal bagus nih kaki rambut tangan anak tentunya nak maksudnya kaki rambut musuh nyingke waktu raka setepan demrok ya gua akhirnya pak minta dek sirah pak orang gak itu resah harian minta dek kiai
Minta ke kuburan orang beri, minta ke negara orang beri. Akhirnya bapak kekal orang gak dia untuk nyorkok. Mati pun setia boleh. Lo bisa masuk ke suarga. Orang pun karikan lo di pakatela masuk ke suarga pak. Neka napa nyamana sengsara. Saya di luar anak suarga. Kuala napa kok bisa masuk suarga. Mati boleh. Minta bantuan ke siapa ya kok di pengeran suruh minta bantuan ya ada orang minta bantuan. Akhirnya ada ombak, ada angin pak, romo-romo berdebar dengan situ. Berdebar dengan situ, kawan atau menuntunnya sekalian. Kawan atau mau sekalian tentu menuntunnya. Aduh, kaki yuk, ini nangis berapa? Aduh, pala ngabak dia apa songku apa? Kopi pangeran lo bisa, lo bisa masuk surga, lo bisa masuk neraka, waktu tahan di penjara di sana. Engkau sengsara tangodi, engkau aja di kerambar, engkau pada seneng kapi masuk surga. Arah apa kaki lo bisa masuk surga? Tang amal bi amal amal bagus di amal coba nebade. Kaki terlalu amal bagus, iya. Kok minta ke bapak lo beri, minta ke mbok lo beri, minta ke kerambar selain lo beri. Ayolah apa minta asyik tunggu kakek terlalu lama ya kira-kira eh bapak ibu ibu nama akhirnya sampun eh mau bunga orang gak rintok langsung jaga dari tunggu gak rintok abadi entar di tempat penyabisan pengiran sama kita pun masuk suarga memang masuk suarga dan ini memang gak gitu sama kita amal bagus mula lebih banyak ya tempat amal juga kita mereka tempat mula. Mari kita bawa punya amal bagus semakin. Apa ku wali Allah, lain amal bagus. Sama sahabat ini, embong ya pun dan pangeran. Bapak ya pun dan pangeran. Guru ya pun dan pangeran. Sama sahabat ini, ben pangeran, ada ben lambat. Lalu orang-orang berkaji orang-orang. Cari setiap ada orang yang gemos, orang yang ben. Orang pada cerai, nabi amal bagus. Nampak ada orang yang lambat. Lalu. Akhirnya Pak Yolo bi orang enggak dito puluhan tahun saya nyari berdengar itu. Apa puluhan tahun boleh saya temu? Akhirnya tinggal temu aduh kaki boleh di bayar sehari minggu boleh lambat. Sehari boleh lambat kaki ya. Tinggal rendi nah kaki panggil ya Allah. Ayo berapa? Panggil berapa kaki ayo motor? Apa? Ayo norok. Akhirnya suruh norok Pak di pada tempat pecah habisan. Orang kali itu takut dalam pemasukan orang kerja amal cuba amal bagus ada lah yang kalah ibu tiba mati dia boleh memasuk orang kerja akhirnya amal baru enggak itu makmur di tempat penyabisan pangeran ini kebun mulai sabri ini kebun mulai sabri amal bagus ibu wali Allah kaki nekpah pak melampak dah iya terwalam dah sampai lagi cahaya yang setia orang pada cerai kami bapak nangkep moso ke anak bini nangkep moso ke laki mak pas kaki pak melampak dah iya arah apa kaki ni lampak ya pak gua jawab pak jawab minggu datang wah jawab kenapa mari apa kira cerai amal cuba ku amal ibadah dah saya terima. Amal cuba situng juraja. Amal bagus adik situng kula pangeran amal cuba amal. Amal bagus ada saya terima sekali samesa ni bagi kula samesa masuk neraka pangeran. Pengkuatan Allah. Demi tangkapul jahat ya saksian mereka engkau lebih lambat ya dibanding orang itu. Lah, cak banyak pegerempegan boleh kosong kapi itu saja pemasuk ke suarga seberangan eka awal pun malaikat eka pun malaikat yang los kita nama halian lakan jurnah pada masuk suarga nekat sebab tolong menolong yang manfaat dan akhirat nam boleh gula berpancinan tolong menolong tentunya tolong menolong dan kebenaran kehadiran semakin lu hebat lu itu ada dengan ajunan Allah sementara ajunan Rasulullah ampun ada bu tanah pada guna pertolongan ajunan Allah kak dito bedak nang pertolongan tengku dapat pancenangan
ketika aku leban pancelengan gelum nolongin teretan, aku leban pancelengan nolong sebenaran, nolong seteretanan, kemudian remaki pegal itu nolong agar ajunan Allah alarmu ketentu leban pancelengan teka pada ketolong seteja, si ketentu leban pancelengan pada bisa laksana akhir ibadah haji seteja, amin Allahumma. Cerita akhir dan salah satu kita lambat maaf Abdullah ibn Mubarakah itu tuan haji pas tersarik haji pas tersarik pas mimpi boleh malaikat dunia tas langit turun apun pun malaikat gak itu malaikat dua katanya ke berapa jangan lu teku jangan lu berapa orang haji dia setahun setia dia efekku nengcapet ternyata ya boleh lumaku seru pada nama aku saya punya orang yang ibadah haji lu sedikit boleh terima kasih lu hari ya orang yang haji dia boleh terima kasih dan Allah ternyata tinggal aku lari ya bosun rapi gua ada sini terima lu selek boleh aku ya terima kasih aku penyebab raga rakyat pada tukang sepatu pada tukang sepatu ya gara-gara tukang sepatu amal hajinya sudah matus ibu orang gak itu eterema kapi asal ada eterema bang ranggara bener tukang sembil sepatu gak itu bener kelakuan selok kembus memimpin Abdullah ibn Mubarak gak itu pacelke aduh tak awal haji ada saya terima palang ada orang yang matus ibu ada saya terima kapi akhirnya pak mangkat entar ke Irak orang gak itu entar ke Irak sampai entar ke Irak nyelesai kampung ternyata ada orang yang memang wafat saya beri muafik tapi muafat gak dikok tukang semir sepatu nyemir sepatu ya tanya hakim dan Abdullah ibn Mubarak ya rujun aduh yang lagi boleh semakin pematur ke sampian gak nikah dan kula kepala laksana ibadah haji makanya dah kula mimpi yang kena mimpi kula gak dikok dari Allah ternyata awal ibadah orang yang sehaji nama tu saya buka itu ada yang terima raga-raga pancenan toman ala kosintung perkara selok pakde dan mimpi gak itu sehingga amal haji lah orang yang nama tu saya buka itu yang terima raga-raga panah pesampian nanti amal ibadah penampak mimpah yang terima aduh pak orang yang sepatu gak itu nangis tukang sepir sepatu nangis sampun nangis pak cerita hakim dak nikah imam tengku dalam be jengah jolong-jolong pesi dari sembil sepatu elong-polong bengkula ternyata berdoreng di lampu adanya dek tengkula kaki teruang pesetia kok tak ada boleh kok terwalang ala wa haji kok terwalang haji tapi orang beri telur ratus dinar tengkula lah dari 200 dinar kula kula mangkada haji nengok-nengok ini kula ngandung bini kula ngandung ternyata tangga kula sak masak cik saking samangkainya masak sutu bau nege dingin jompok pak bini kula minta dek kula kak tuan jadi mangkat kak tuan wangkok terus sutu kak tuan wangkok terus sutu minta akhirnya pada tangga-tangga mak pula yang beri akhir bi rakin bi muafak gak dito isin tarin dia tetangga assalamualaikum ternyata saya buka pak reng bini tua janda waalaikumsalam pada berapa kak dito bini gulangan bungi dam terus utuna pancendangan bi kule ngebeyakin alo ndak terlalu bubun sendiri jombong sampian lah lole haramun alaika wa halalun alayya. Pekerjaan orang tidak itu nikah halal haram dek pancenangan halal dek tenggula haram dek pancenangan halal dek tenggula nikah para bapak para ibu sampun orang laki mereng jauh orang bini saka tidak itu berdana maka kesampuh orang tidak itu para bapak halal kenapa ada sepancenangan dak nikah dan bulan di anak yatim banyak nenggak itu keluar ada si adek ada kula tak minta dia tetangga ada abri maka terpaksa kula sangka sampah
nyari petang yang pasang pasar. Pada petang aja mengalak, petang beek alak, payola, memasak itu lah. Dia bagi ke anak yatim. Anak yatim ikulah halal ada ergak itu, sampian haram oleh ada ergak. Teker semua fakta itu, aduh, pahala orang tua beria, tak lama boleh tanya kina Allah, lagu burung sahaja, sampian boleh dan semangkin, mohon berdepan apa, cermin tengah yang lain, mula senolong, kalau lepas dina kena oleh lalu ngolong, burung sahaksana kini pada haji pak, ebagi ada orang yang saya kelaparan, ebagi ada orang kena orang, banyak penamanya, ebagi ada tetang kena, saya kelaparan kena, Nailan dah guna hajuran Rasulullah Asahi ala al-armada wal miskin kamu jahidi fi sabilillah al-qa'im ila al-qa'im fi nahar al-qa'im fi lain wassa'im fi nahar nolongin atas orang miskin abri teran orang fakir kak ditok kencer pada apa pak kamu jahidi fi sabilillah kencer pada apa dengan perang dengan orang kafir yang jalan fisabilillah yang siang hijabat apa sah lemah lemah hijabat hijabat apa jemban ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pada hadis hadis kali itu hadis atau if hadis atau if miftahu syai'in miftahu syai'in kullu syai'in lahu miftah tiap-tiap perkara kali itu ada kunci nama wa miftahul jannah hubbul masakin salah satu kunci surga kak dito apa cinta lembur de orang mes lembur de orang miskin neka apa nyamaran hadis kak dito hadis doif namun maknanya bener maknanya bener ada pertentangan di antara ulama apa maknanya lembur de orang mes lembur dah orang miskin yang lembut anjuran Rasulullah. Lembur dah orang namanya dah orang miskin yang lembut para ulama, yang lembut para sahabat. Mereka di kan itu ada pertentangan segi makna hadis kan itu. Senajan hadis kan itu doif. Karena pada periwayat Asma'na Ibrahim bin Ahmad al Ansori. Iwa apa namanya lagi? Molo Pesolero Ibrahim bin Ahmad. Kadito saya riwayatkan hadis kadito yang nyata angkin kurang fikoh dalam penyampaian hadis bila dari kadito hadis itu jatuhin tapi makna sohih ada pertentangan di antara ulama ada pertentangan di antara mana para sahabat ber orang-orang alim bahwa orang nolong orang miskin orang lebur orang miskin kadito ya misalnya ajunan Allah ya misalnya ajunan Rasulullah ya misalnya para ulama dalam dari kadito nolong orang kadito yang kata hajat dunia dan akhirat mohon yang bertekan tentunya insyaallah bi ajunan Allah bakal diberikan pertolongan dan akhirat malapun ketepa ada tentu dan panjenengan sedaya ketolong dan Allah subhanahu wa ta'ala itu kempang urusan pagi tinggal ngantuk dan keajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma kali itu ibunya istana cuma sekonek saya bahas malapun keamanfaat amin Allahumma wala hadha Allah subhanahu wa ta'ala alam. Pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadi tok mator. Kadi pana hukum masang tombel. Apa ni? Masang apa salah ni pertanyaan? Tombel lah, tom apa ni? Tumbal. Masang tumbal. Tumbal. Secara Islam, secara syariat Islam masang tumbal kayaknya hak kita ya. Tentulah orang yang terangkat, orang namanya mana tumbal ya. Malah lo tepai seher beri tumbal. Apa namanya mana mon tumbal dari perengodi lo kengi. Anak buat tumbal dari namanya mana selain perengodi, pola kita berdengengi ngakin. Ini sementara untuk jawaban dan ulang.
Senomor dua, katipan apa hukuma asumpa lebat WA. Ini Pak Sarpang asumpa, ya Pak asumpa WA apa? Angkrenan sumpah gak dituk sebitunga sepanapanya mana seyang kebeli syariat sebitunga iki gak dituk bil lisan wallahi tallahi billahi nikah sumpah anak boleh betwi atau oleh senabat bibir oleh capiman oleh sebillahi knowledge atau apa sumpah lebat antena ini boleh terpain waduh. Keng mau cai dalam hati bilai Quran. Anak pun sompang ucap purgela, pur. Mereka lo namanya mana lo tomepo. Si tomepo sebi tu nggak sompang tak itu lo tulah pada lo. Bismillah. Anak punya mana? Wallahi, billahi, tallahi. Anak pun tallahi ini bisa ya tak pakir. Tallah billahi, tallahi warabbil Ka'bah ini ke bisa kengeng. Anakpun lebat lesan, anakpun lebat tolisan, wia dan semacam. Kali itu kenapanya mana lo tomepe, lo tomepe. Karena kali itu sumpah ada dua, ada sumpah kinaya. Mereka termasuk sesumpah kinaya. Lo tomepe biasa kelakian dia buat sumpah mana pilihan. Bila hingga lo kasih, hingga tidak kasih. Lah, nega sekali pertanyaan perlu ya nega. Sebutlah sumpah. Nomor dua, panawa boleh. Cukup pula. Pertanyaannya nak. Cukup dulu, tiga atau dua pertanyaan saya dibahas. Mungkin sarang ikhwan perenang minggu sepekan datang ia jawab kelakan selebih sempurna selebih manfaat amin Allahumma bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil adzim Allahumma aftah alayna futuha al-arifin faqihna fid din wa ja'alna ulama'a amilin hudata muhtadin Allahumma fa'na bima'alamtana wa alimna ma'ajahilna Allahumma la tatu'na ilmi biqawati alatamna na'anuhu imani awdana syarul qawati mawani Allahumma aglina bil'ilma zayyinna bil'ilma akrimna bil taqwa jaminna bil'afi wa salama Allahumma la tada'ana damban illa wafarta wa la hamlan illa furrajta wa la karban illa nafasta wa la maitan illa rahimta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la ghaiban illa hafidta Allah wa rata wa la mujahidan fi sabilika illa nasarta wa la antuan illa ahdabta wa la taqiyatan illa kusanta wa la dhalan illa hadaita Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.